Apa bedanya demensia dengan Alzheimer? Jadi, demensia adalah satu sindrom yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif atau fungsi memori, misalnya yang progresif, yang tentunya sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Jadi, demensia ini satu payung besar, dan penyebab demensia ini banyak. Demensia karena misalnya seseorang stroke, tersumbat otaknya juga bisa menjadi demensia. Termasuk demensia juga bisa karena proses penuaan yang cepat yang disebut dengan proses degeneratif. Nah, demensia Alzheimer merupakan salah satu jenis penyebab demensia yang disebabkan karena proses degeneratif ini, karena proses penuaan yang cepat.